sekarang saya berada di pantai Bebali. Dan agak ke barat sedikit ada karang, dan di bawahnya kita bisa melihat ada sebuah potensi wisata, sebuah goa alam. Luar biasa, bagus sekali. Dan dari sini juga kita bisa melihat pantai yang di sebelah, Pantai Bulung Daya, dengan dua buah pulaunya di sebelah sana. Bagus sekali. Dan inilah Pantai Bebali. Agak ke barat sedikit ada batu karang, dan di bawahnya ada sebuah goa. Ayo kita lihat lebih dekat. Alur-alur erosi dari karang yang di sini bagus sekali kelihatan bentuknya di sisi atas, dan goanya seperti ini, tidak terlalu dalam, mungkin sekitar 5-7 meter masuknya. Eksotis sekali kelihatan gua ini, nah, karena berada di bawah sisi tebing, dan gurat-guratannya luar biasa. Bagus sekali. Ayo kita lihat lebih dekat guanya. Ya, inilah goanya. Ada ceruk-ceruknya, bagus sekali. Beberapa ekor kepiting kelihatan di sini. Tidak terlalu dalam. Mungkin ya sekitar 7-10 meter ternyata sampai di ujung. Kita lihat di dalam lumayan luas dan eksotis sekali. Di sini kita bisa melihat di seberang anak-anak lagi bermain sepak bola. Gua alam yang berada di sebelah barat dari Pantai Bebali, Kabupaten Tabanan, Bali. Sangat luar biasa. Salah satu potensi ternyata potensi gua, satu potensi wisata yang bisa dikembangkan di sini, pantai dan wisata gua. Semoga pada nantinya bisa berkembang dan menjadi pilihan masyarakat Tabanan pada khususnya, dan masyarakat Bali mungkin pada umumnya mempunyai tempat pilihan untuk berwisata. Ternyata banyak ada gua di sini ada gua, di Pantai Bebali, di Pantai Bulung Daya juga ada gua, dan tadi saya lihat di Pantai Klecung di sisi timur dan tempat ini juga ada gua. Ternyata beberapa pantai di sisi selatan Kabupaten Tabanan memiliki gua yang bisa memang dikembangkan sebagai salah satu penunjang wisata selain pantainya. Sekitar 10 meter, 7-10 meter sebagai penunjang wisata pantai Bebali dan sekitarnya, wisata pantai dan wisata goa.
semoga bisa berkembang pada nantinya. Liputan saya dari gua yang berada di sisi barat dari Pantai Bebali di Kabupaten Tabanan, salah satu potensi wisata yang bisa nanti dikembangkan sebagai penunjang wisata pantai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure, agar channel ini lebih bisa memberikan informasi tentang keindahan alam dan potensi-potensi yang menarik di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.